komedi membuat galau Anda berkualitas. Oi Danet, gua gak suka sama kelakuan lu. Apalagi tadi sih, tau gak? Kenapa sih? Gua gak suka, lu kayaknya menyepelekan gua banget. Ya, gua ini anak Betawi tuh. Ntar maaf, milih dulu menyepelekan atau menyelepekan? Menyelepekan. Menyelepekan. Menyepelekan. Oh iya iya. Gua ya. Mau ribut sama dia nih. Oh oke, okay, sok. Gua anak Betawi, gua bisa rempuk lu tau gak? Jangan macam-macam sama gua, oke? Okay? Gua... Jangan bawa etnis. Apa? Gua anak nasionalis nih. Ya? Teman-teman gua juga banyak ya kan? Teman-teman gua semua kan? Nih, enggak lah. Udah gini, ini lu kan teman berdua, udah jangan berantem. Jadi kalau kekerasan itu jangan dibalas dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan. Gila ya, bijak banget gue. Jadi gini loh, kalau Indonesia yang sudah beraneka ragam ini jangan di jangan dikotori dengan kekerasan. Tapi justru kita harus kasih dengan cinta damai, itu yang paling penting ya. Makanya cintailah produk-produk dalam negeri. Lu punya toko? Hah? Iya. Bayar lu jatah preman gue. Eh jangan tau-tau lu kayak gitu lagi tuh. Lu juga punya... Lu punya toko terus. Lu mau ngajak berantem juga gak serem. Enggak, teman-teman lu emang tadi mana ada teman-teman lu? Ada, lu mesti bayar pajak ke gue. Kalau enggak gue manggilin teman-teman gue. Oke. Okay. Temen-temen yang itu tuh. Wah, malu. No. Teman-teman lu aja malu. Gak ada mau keluar. Teman-teman lu aja malu. Kalau lagi galau, yeah. Salah satu resep kita adalah perbanyak teman. Oh, yeah. Oke. Okay. Saya mau nanya. Boleh nanya. Tadi kalau nyanyi, biasanya di nada apa? Di nada apa? Pakai mic. Sama banget sama gua dong kalau gitu. Saya sering di nada C. Apa? Karena kalau nyanyi di nada C, yeah. Itu dengan cinta. Oke, tepuk tangan dulu dong. Silakan duduk. Tapi gini, kita mau nanya sama Cang Tuters dulu. Tadi ini kebenaran ada kampanye anti galau. Ya. Ya kan? Dan juga lagunya adalah resep anti patah hati. Maksudnya betul. Apa? Jadi akhirnya setelah tadi satu segmen iklan, saya mikirin. Oh, baru mikir tuh? Iya, baru mikir. Jadi sebetulnya kan tadi galau night ini adalah ujung-ujungnya membuat galau jadi berkualitas. Oh, berarti bisa melakukan suatu hal yang positif. Betul. Gara-gara galau. Iya. Sebetulnya sama, cuma namanya beda. Anti galau itu adalah dengan tidak kegalauan, dengan anti dengan galau, dia bisa melakukan sesuatu yang positif. Oh, gila lu. Gila lu. Lu main di nada apa? Gue mau nanya, kok kurang 2 personilnya? Lo emangnya siapa aja 2 personilnya? Itu Morgan, Rangga itu. Ya, itu mas Smash. Sorry mas, mungkin salah informasi. Kalau kita memang dulunya juga boy band. Backstreet Boy. Backstreet Boys. Backstreet Boy. Sekarang jadi boys in the band ya. Boys in the band. Iya, iya. Gigi, gue heran ini anak pramuka lu undang ke sini semua. Wah! Wah! Jangan macam-macam lu semuanya. Gua ganteng. Gua news anchor Metro TV, jangan sampai digitu-gitu. Wibawa gua men. Tom Cok, Prabu Revolusi. Apa kabar? Nih kalau ngomong teman ya. Makan teman, ini kan sebenarnya konotasinya adalah kecurangan dalam berteman. Nanti kita lihat teman pun bisa menderita karena karena disakiti dan bagaimana. Nah, kita mengetahui juga ada kejadian ini terjadi di dunia politik. Oh. Angelina Sonda dengan Nazarudin. Dia satu partai, tapi sekarang malah saling menjatuhkan. Ya. Padahal mereka satu partai dan juga mereka padahal pernah satu upacara bareng padahal. Tapi sekarang saling menurut gue ya apa itu terjadi karena di dalam dunia politik serius nih cuy. Dunia politik ya. Enggak apa-apa. Karena di dalam serius. Dunia politik itu ya itu enggak ada namanya teman abadi kan? Iya. Itu kenapa? Karena enggak ada ketulusan di situ gitu. Iya, semuanya berdasarkan kepentingan. Oh. Coba ada ketulusan. Kayak gue tulus mencintai cewek gue, cuma cewek gue tulus meninggalkan gue. Iya, jadi pas ya. Lu tulus cinta, ceweknya tulus meninggalkan lu. Kalau Cang Juters siapa coba? Mungkin ya dengan kejadian itu. Alhamdulillah sih kalau di antara kita tidak pernah teman makan teman sih ya. Kita gitu. Teman tapi mesra ya. Iya, itu. Maaf, itu kan lagunya Maya, bukan Cang Juters. Oh, bukan ya. Emang bukan, oh. Tapi enggak apa-apa deh. Yeah. Gitu. Kenal. Halo. Ngomong gue ya.
Itulah mungkin kejadiannya kalau misalnya makan siang mereka nggak pernah sharing-sharing sih. Betul. Jadi akhirnya teman makan teman. Ya. Padahal kan mereka satu partai kan. Iya. Cuma kalau makan siangnya bareng gitu kan. Oh ini mau apa? Mau tempe? Oh iya. Juga mau dong itu. Prasmanan ya, prasmanan ya. Jadi botram ya. Botram, jadi ganti-gantian. Ayo botram lagi dong. Iya. Jadul, kedekatannya gitu. Ya. Kedekatannya. Karena gitu, karena di kita makanya tidak pernah terjadi teman makan teman itu. Iya. Karena kita makan bersama. Karena ya. Kita makan bersama. Allah nasi box yang, juga. Yang bayar siapa tapi? Apa? Yang bayar siapa? Dikasih. Ya, yang bayar kita nunggu misalnya kayak di Metro TV ya Metro TV. Lebih kengirit loh ya. Nah sekarang gini, kalau kita ke kasus yang lainnya lagi, itu kasus premanisme. Sekarang kan makin marak nih, apalagi baru-baru ini terjadi kasus seseorang yang bernama John Kay. Dia lah yang pemegang kunci ternyata. John Kay. Iya kan? Kay ya? Iya. Iya bener. Dan katanya dia ada satu keluarga sama Alicia Keys mungkin ya. Jangan-jangan ya. Berarti dia suka nyanyi juga lagu-lagu Alicia Keys. Bisa jadi itu banget. Tapi gini kan dia katanya ditangkap karena kasus pembunuhan seorang pengusaha yang bernama Tan Haritantono. Dan kabarnya mereka adalah teman baik sebenarnya. Jadi awalnya teman, cuman gara-gara ya itu akhirnya teman makan teman, akhirnya ada saling membunuh. Melihat kasus seperti itu gimana nih? Preman tuh bisa besar pasti karena dilindungi oleh otoritas keamanan tertinggi di Indonesia gitu. Iya. Benar kan? Itu artinya mereka teman sama teman tadinya. Iya. Cuma sekarang si preman ini udah terlalu besar banget nih, kayak si otoritas tertinggi ini udah kayak merah anak macan. Gitu. Oh. Sekarang mereka dia ngegaruk sendiri majikannya. Iya. Bagiannya udah nggak pas ya. Udah nggak pas. Yang ngomong dia, yang ngomong stelannya asik banget ya. Bagian. Belum udah nggak pas. Calon gubernur. Berani banget. Ngomongnya berani banget di depan TV nasional. Iya. Dipa Hasibuan, Pak, tangkap aja. Bagian yang lain kan. Iya. Takut. Belum kuat backing lagi. Tenang aja gua. Gila anak pramuka penakut. Dari lu, Sep. Lu lihat kasus premanisme. Ya, apa? Itu kan tadi kayak itu diperlakukan semena-mena ya. Iya. Kalau misalnya apa kayaknya membunuh itu temannya itu, iya. Itu kan lebih sadis daripada diperlakukan dengan semena-mena ya. Apa? Apa itu? Iya, lu sama ngomong banyak apanya. Apa? Apa? Ya, mau nanya apa? Apa yang mau ditanya lagi? Gue jadi ngeblank dulu. Ya udah, tepuk tangan dulu buat Asep. Ya. Kalau dari siapa coba? Dari Winters? Kalau melihat dari filosofinya ya. Karena mereka kan awalnya teman tuh ya. Teman gitu. Dan ada filosofi, friend, ya? Ya friend tadinya kan mereka. Ada filosofi bahwa pembunuhan lebih fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Yeah. Oh. Jadi daripada mereka memfitnah, mereka masih teman, masih temenan. Ya. Aduh kasihan, gak enak. Ya udah lebih baik dibunuh aja. Kacau. Teman akan selalu hadir di saat kita merasa susah. Dan dia tidak merasa perlu hadir di saat kita merasa senang. Dan teman yang bukanlah seorang yang membuatmu berada dalam kesusahan.